Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Pol Heru Coko, Dirpamov Bid Polda Metro Jaya Kombes Pol Tri Satyatama, Karorena Polda Metro Jaya Kombes Pol Albertus, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Aloisius Suprijadi, dan Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Imam Safei mengunjungi Kampung Tangguh Jaya di Kelurahan Jakamulia, Kota Bekasi pada hari Senin pagi. Program Kampung Tangguh yang telah dibentuk oleh Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya di beberapa lokasi merupakan bentuk percontohan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan serta membangun sektor ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Dalam kesempatan itu, jajaran Metro Jaya yang diwakilkan oleh Kombes Pol Heru Coko memberikan paparan mengenai membuat Kampung Tangguh kepada warga yang hadir saat itu. Sebanyak 20 warga yang telah diseleksi dan diperbolehkan untuk menghadiri kegiatan tersebut. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemberian bansos kepada warga Kelurahan Jakamulia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Ini Kampung Tangguh, RW 13, di salah satu Polsek Bekasi Selatan. Jadi beberapa waktu lalu sudah di-launching oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu kegiatan yang sifatnya kolaborasi, yaitu Kampung Tangguh Jaya. Kemudian sudah dilaksanakan pelatihan, sudah diberikan arahan, dan pagi ini kita mengecek langsung pelaksanaannya di Kampung Tangguh yang ada di jajaran Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal Tribrata TV melaporkan.